Pemirsa, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan wakilnya Lili Muhibah telah resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini, tentu saja diharapkan ke depan bisa membawa Kota Kediri menjadi lebih unggul dan makmur dalam harmoni. Berikut ini kita akan saksikan bersama proses berlangsungnya pelantikan tersebut. Seperti inilah suasana yang tampak di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Senin 29 April lalu, sesaat sebelum prosesi pelantikan kepala daerah oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dimulai. Kepala daerah yang dilantik di hari itu, salah satunya tak lain adalah Wali Kota Kediri terpilih, Abdullah Abu Bakar dan wakilnya Lili Muhibah. Bersamaan dengan itu juga dilantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun. Prosesi pelantikan Wali Kota Kediri dan Wakil Wali Kota Kediri sekaligus Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun ini dihadiri dan disaksikan puluhan tamu undangan pemangku kepentingan di masing-masing daerah yang pimpinan daerahnya akan dilantik. Selain itu, tentu saja hadir dalam pelantikan ini Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda Kota Kediri, Forkopimda Kota Madiun, Kepala OPD di lingkup Pemkot Kediri dan Pemkot Madiun, serta perwakilan TPPKK Kota Kediri dan Kota Madiun. Sementara pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024. Garis Data 6010 tahun 2018 dan nomor 132.35 Garis Data 6011 tahun 2018 tentang pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri. Bersamaan dengan hari pelantikan, Abdullah Abu Bakar menjelaskan beberapa hal yang tetap menjadi fokus dalam menjalankan program pemerintahan Kota Kediri ke depan. Angka penganggurannya rendah, pertumbuhan ekonomi PDRB-nya juga tinggi. Nah, ini yang harus kita jamin supaya small medium enterprise di Kota Kediri juga terus bertumbuh dengan baik. Dilanjutkan, tetap lanjutkan, tapi diluaskan lagi, tidak hanya membangun tapi juga membangun manusia juga. SDM-nya juga baik. Ya, itu total berapa PDRB, Pak? Yang 100. 100 dari 3 kecamatan atau? Iya, dari 3 kecamatan ada 1.400 sekian RT. Judulnya adalah kita ingin membangun Kota Kediri bersama-sama dengan masyarakat. Jadi yang membangun tidak hanya pemerintahnya, tapi swadaya masyarakat juga harus dibangun secara baik.